Dan kita kena ingat sahabat ialah orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtihad. Ashabi an-nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku kata Nabi macam bintang dekat langit. Kamu ikut seorang, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Sebab tu kita tak boleh kata apa yang sahabat buat, yang mana Nabi telah iktiraf para sahabat, kita kata oh, sahabat ni dah buat satu benda bid'ah. Umar dah buat bid'ah ini, Umar telah buat bid'ah ini. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana limpah kurnia dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi sehingga saat dan ketika ni masih lagi kita melalui kehidupan sehingga kita melangkah masuk ke tahun baru bulan Islam bulan Hijrah minal qamariyah 1441. Wallahi tak ada satu orang pun boleh jangka umur dia sampai bila. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kematian kita itulah rahsia yang tak ada satu orang pun tahu. Sehinggakan malaikat-malaikat pun mereka begitu merisaukan keadaan penghujung negeri, penghujung keadaan hari akhirat, hari kiamat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hari ini kita sambung lagi dengan satu kisah sahabat. Dan kita kena ingat sahabat ialah orang yang Nabi SAW ijtihad. Ashabi an-nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku kata Nabi macam bintang dekat langit. Kamu ikut seorang, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Sebab tu kita tak boleh kata apa yang sahabat buat, yang mana Nabi telah iktiraf para sahabat. Kita kata oh, sahabat ni dah buat satu benda bid'ah. Umar dah buat bid'ah ini, Umar telah buat bid'ah ini. Zaman Nabi tak ada tahun Hijri belum bermula.
Muharram, Safar, Rabiul Awal ila Dhul Hijjah ada dah. Tetapi tahun tak ada lagi. Sebab tu kita tengok Nabi SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun berapa? Tak ada. Tahun gajah. Sebab apa? Sebab tahun tu gajah tentera Abraha sang Kaabah. Maka diambil peristiwa itu sebagai tahun untuk dikenali bila lahirnya Nabi SAW. Bila Nabi diutus jadi Rasul, tahun bila? Berapa hijrah Nabi diutus jadi Rasul? 13 tahun sebelum hijrah. Bahkan bila Nabi diangkat menjadi Rasul, berlaku peristiwa-peristiwa yang besar setelah kenabian Nabi. Antaranya Amul Hazan, tahun kesedihan. Tahun tu dua orang yang Nabi cukup sayang telah meninggal dunia. Abu Talib, pakcik Nabi tanpa iman, dan juga Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun bila? Tak disebut juga dengan tahun Hijri, tapi disebut dengan tahun 10 setelah kenabian. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab setelah kewafatan Nabi ketika zaman dia, Umar telah bermesyuarah dengan para sahabat untuk meletakkan satu tarikh, satu hari yang menjadi permulaan perkiraan tahun Islam. Sebab tu kita kena bangga dengan tahun Islam. Ramai orang alert berapa hari bulan dalam Masihi, tapi jarang orang alert berapa hari bulan dalam Hijri. Kalau tanya birthday pun, orang akan automatik jawab dalam Masihi. Jarang dan susah nak jumpa bila orang tanya birthday bila, lahir bila. Kita pun jawab dengan selamba dan perkataan pertama kita sebut bulan Hijri. Tak ada. Jarang. Ustaz pun sama. Hatta ustaz pun sama. Sama. Kita tengok ustaz lahir bila? 29 Oktober. Automatik kan? Jarang. Ustaz lahir bila? 7 Rabiul Awal. Oh, jarang. Kalau kata 7 Rabiul Awal pun orang tak puas hati dengan jawapan tu. Kalau kita kata lahir bulan Hijri, orang tak puas hati. Orang kata, ha? Ha, orang buat buka pelik ni. Sebab apa orang nak dengar hak Masihi tu? Hari ni keadaan ni masih lagi dalam kiamat dah dekat lah. Tetapi bulan Islam belum lagi jadi benda yang utama daripada kehidupan kita. Umar mesyuarah dengan para sahabat. Banyak cadangan. Ada yang beritahu kita mulakan tahun Hijri, tahun tahun apa Islam kita dengan kelahirannya Rasulullah. Hari kelahiran Rasulullah itu kita mula sebagai hari pertama dalam Hijri. Ada sahabat bagi cadangan. Sehinggalah dimesyuarahkan, akhirnya Umar buat keputusan terhadap satu tarikh yang merupakan tarikh yang cukup besar dalam Islam, tarikh yang cukup besar dalam titik perjuangan Nabi. Itulah tarikh mereka para sahabat meninggalkan 8 perkara untuk memenuhi kehendak Allah terhadap kecintaan 3 perkara. Kita dah bincanglah 38 perkara ni. Ha, kalau tuan-tuan ingat lagi. Allah sebut qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Allah kata apa? Sekiranya ayah-ayah kamu atau ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, isteri-isteri kamu atau suami-suami kamu, ahli keluarga kamu, harta yang kamu usahakan,
perniagaan yang kamu bimbang merosot, dan yang terakhir tempat-tempat tinggal yang kamu cintai. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai. Minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasul. Wa jihadin fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggu, kata Allah. Hatta ya'ati Allahu bi amrih, sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tak bagi hidayah, petunjuk pada orang-orang yang fasik dan berterusan dalam kefasikan tanpa keinginan untuk taubat. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Tuan-tuan, bila datang titik penghijrahan, hijrah bukan hanya pindah, tapi hijrah ialah berubah, meninggalkan kehendak kecintaan diri kepada cinta Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah. Lapan benda ni ialah benda yang paling kita sayang. Lapan benda ni ialah benda paling kita sayang. Siapa tak sayang dekat mak ayah? Tak ada. Dan perintah Allah untuk sayang mak ayah ni, perintah Allah. Kalau siapa yang kata, "Ustaz, saya sayang Allah, Rasul, saya sayang agama ni, tapi saya tak sayang mak ayah saya," ada masalah dalam iman dia ni. Sebab Allah perintah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah bagi ketetapan, yang pertama sembah aku, kemudian buat baik pada dua orang tua kamu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. Sekiranya salah seorang ataupun kedua-dua di antara mereka telah capai kepada usia yang tua, di bawah jagaan kamu, jangan kamu kata kepada mereka walau satu perkataan uf. ولا تنهرهما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Jangan kamu tinggi suara dengan mereka, Allah kata. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Muliakan mereka. Kadang-kadang kita rasa kita dah jadi pangkat besar hari ini. Anak dah ada pangkat itu ini. Hak anak sulung, datuk. Anak nombor dua, jeneral perang. Oh, memang dahsyat pangkat-pangkat. Hak yang ketiga pun sama juga. Ketua, hak ni, hak anak pertama, Perdana Menteri. Anak kedua ketua polis, anak ketiga ketua askar, menteri pertahanan, semua dia, keluarga dia pegang semua. Kalau macam tu pun, depan mak ayah dia siapa? Cuma anak lah. Depan mak ayah dia cuma anak lah. Dia tak boleh nak tunjuk dia pangkat sangat. Walaupun dia ulama yang besar, depan mak ayah dia tak boleh jadi cerdik depan mak ayah. Dia kena duduk, mak ayah kata apa, dia kena ya, ya, ya. Itu kalau mak ayah beriman. Tapi Nabi Allah pesan dalam surah Luqman, kalau mak ayah yang kafir macam mana pula? Kalau ada pun mak ayah tu kafir, wa sahibuhuma, Allah kata buat hubungan dengan mereka. Allah suruh berhubungan dengan mereka. Fala tuti'ahuma, jangan taat pada mereka tentang perkara yang kamu tak tahu, yakni tentang kesyirikan-kesyirikan mereka. Jangan taat. Tapi jangan kamu rendah-rendahkan mereka. Jangan kamu bergaduh dengan mereka. Jangan kamu tolak mereka. Melainkan para sahabat telah berlaku satu ketetapan peperangan di Medan Badar. Itu memang satu perkara khusus Al-Furqan. Suatu Badar juga dikenali sebagai Al-Furqan, pembeza hak dengan batil. Tanda cinta sahabat dalam hijrah, 8 perkara mereka tinggalkan. Antaranya ialah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia hijrah. Dia antara awalun para sahabat dalam Islam. Masa dia hijrah, ayah dia belum Islam. Tapi kerana sayang dia kepada Allah, Rasul, dan berjuang jalan Allah, dia tinggal ayah dia. Sampailah waktu Medan Badar, ramai orang yang cuba mengelak, tak mau jumpa dengan Abu Ubaidah kerana kehebatan Abu Ubaidah main pedang. Tapi ada satu orang lelaki, Abu Ubaidah pusing kanan, dia ada kat situ. Abu Ubaidah mengelak, dia lari kiri, dia ada kat situ. Abu Ubaidah mengelak, dia lari ke tempat lain, dia ada kat situ.
Akhirnya Abu Ubaidah angkat pedang dan lantah pancung leher dia. Tuan-tuan tahu tak siapa? Itulah Ibn Al-Jarrah. Bapak dia sendiri. Abu Ubaidah pancung bapak dia dalam medan Badar. Dalam keadaan itulah Abu Ubaidah sedih, bukan kerana mati bapak dia, kerana mati tanpa iman bapak dia. Turun ayat Al-Quran kerana perbuatan ni. Mengiktiraf imannya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Allah redha dengan dia. Kerana Allah akhirat, Allah Rasul dan berjihad itu lebih dicintai oleh mereka para sahabat. Kecintaan yang kedua kepada anak-anak. Tuan-tuan biasa dengar dalam hayatul sahabah, satu orang sahabat. Ibnul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ibnul Abu Bashir. Abu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu masa hijrah dengan isteri dia, dengan anak dia. Mereka bertiga berhijrah. Dalam perjalanan hijrah, isterinya Sayyidina Abu Bashir telah meninggal dunia dalam perjalanan. Lantas dikuburkan dan mereka terus ke Madinah. Sampai di Madinah, Bashir dengan bapa dia disatukan dengan orang-orang Ansar. Sehingga sampai satu panggilan jihad, ketika malam tu Abu Bashir ikat baju dia ke anak dia. Sayang, anak ikat baju ke ayah. Takut-takut kalau ayah bangun pergi mana-mana, dia tertinggal. Dia ikat baju dia dengan baju ayah dia supaya ayah dia bangun pergi mana, dia ada sekali. Bila panggilan jihad, Abu Bashir bangun daripada tidur tengok muka anak dia. Bapak mana tak sayang ke anak. Tapi kerana Allah, Rasul dan agama diletakkan sebagai benda utama, dia telah keluarkan pisau lantas dipotong ikatan. Dia terjun di medan jihad, tinggalkan anak dia. Bashir bangun tengok ayah dia tak ada. Akhirnya Bashir radhiyallahu taala anhu cari ayah dia. Pergi dekat luar Madinah, tanya orang ni, tanya orang ni, maka kata, "Bashir, ayah kamu pergi berjuang di jalan Allah." Bashir tunggu ayah dia balik. Sehingga tentera Islam balik seorang-seorang, Rasulullah balik. Dia tak nampak ayah dia balik. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dekat Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, ainal abi?" Ayah saya mana ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pusing. Nabi tak jawab. Nabi nak jawab macam mana? Ayah yang begitu cintakan agama sehingga akan meninggalkan anak dia. Kalau zaman ni orang buat macam tu, dah fitnah lah tu. Macam-macam jiran kata. Macam-macam orang kampung kata. Hari dulu orang buat macam tu, nama mereka ada dalam sirah-sirah. Nama mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Zaman ni dah berbeza dah. Umat hari ni disibukkan dengan dunia sehingga kan agama jadi benda nombor dua. Orang nak keluar berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala pun macam-macam dia berkira. Oh, ini kalau aku tinggal ni, mana kedai siapa nak jaga? Wa tijaratun takhshawna kasadaha, ada kat dia. Ada orang kata ni, kalau aku keluar ni, mana pula? Tak ada orang nak sponsor lah. Nak buat kerja agama harap sponsor. Kalau untuk benda dunia tak apa, dia buat keluar duit. Untuk benda dunia yang dipaham, ajak bawa keluarga pergi bercuti dekat Perancis, bukan salah, tak ada masalah. Tapi nak beritahu bahawa untuk perkara dunia tak apa, ribu-ribu labur pun tak apa. Tapi untuk agama, kena cari sponsor ni. Siapa nak sponsor untuk ni? Siapa nak infak? Kita harap orang lain infak, kita nanti ya. Tak apalah, saya buat program, orang lain infak. Ada orang yang bahagi-bahagi begitu, tak ada masalah. Yang penting sesuatu kita buat untuk agama. Tuan-tuan bayangkan, Bashir bila tanya macam tu, Nabi pusing. Bashir tanya lagi, "Ya Rasulullah, ayahku mana?" Nabi pusing lagi. Kali ketiga Nabi pusing lagi. Kali keempat, Bashir pegang baju Nabi. Bashir pegang baju Nabi, betul-betul tengok muka Nabi, kata, "Ya Rasulullah, tolonglah beritahu ayahku mana." Nabi SAW tengok muka Bashir. Kerana anak ni desak untuk tahu, maka Nabi kata, "Ya Bashir, ayah kamu telah syahid di jalan Allah. Inginkah aku khabarkan kepada kamu, wahai Bashir? Sukakah kalau aku jadi ayah kamu? Aisyah jadi ibu kamu. Fatimah jadi kakak kamu. Suka tak?" Bashir menangis peluk Nabi. Bashir menangis peluk Nabi. Mereka lebih mencintai Allah, Rasul dan agama ni, walaupun mereka terpaksa tinggalkan anak-anak mereka. Tuan-tuan tahu tak, sebab itulah hari ini kita dapat sujud dan kenal agama.
Sebab itulah hari ini kita dapat duduk dalam keadaan kuliah dan solat subuh hari ini. Wa ikhwanukum. Ada orang yang sayang adik-beradik dia. Dulu, ada satu orang sahabat nama dia Sayyidina Abu Huzafah bin Utsbah. Abdullah bin Huzafah. Minta maaf Sayyidina Allah SWT. Apa nama? Abu Huzaifah. Sayyidina Abu Huzaifah. Dia berhijrah bersama dengan dia punya hamba dia, bekas hamba dia Salim, pakar Al-Quran yang Nabi iktiraf. Tuan-tuan, masa berhijrah tu dia tinggal semua. Siapa dia yang ditinggalkan? Bapa dia Utsbah bin Rabi'ah. Siapa dia? Hindun binti Utsbah, kakak dia. Masa peperangan Perang Badar, tiga orang yang keluar, semua adik-adik dia. Yang pertama Utsbah bapa dia, yang kedua Syaibah pakcik dia, yang ketiga Al-Walid bin Utsbah abang dia. Tuan-tuan bayangkan, bapa kita, pakcik kita, abang kita lawan dengan orang yang kita sayang. Mereka pun kita sayang, yang Islam ni pun kita sayang. Kita nak sokong hak mana masa tu? Kalau setakat kita duduk KL, kita orang Kedah duduk KL, main bola, kita duduk Selangor, Kedah lawan Selangor, confirm sokong Kedah eh? Jarang orang sokong KL, orang Kedah duduk KL, duduk Selangor ni, tiba-tiba main bola. Memang dia pakai hijau kuning. Tak ada nak pakai merah, apa nama, merah hijau. Apa hal pakai merah hijau ni? Tak ada asal tim dekat Malaysia pakai merah hijau. Ha, dua-dua aku sokong. Hak merah ni Selangor, hak hijau ni Kedah. Aku buat merah sebelah, hijau sebelah. Kerusi dekat tempat stadium tu pun duduk kat tengah-tengah. Oh ni sakit orang ni. Mana ada orang macam tu? Mesti salah seorang, mesti salah satu tim dia akan sokong. Tapi macam mana agak-agak sahabat yang tengok duel Abu Huzaifah yang tengok Hamzah, Ali, Ubaidah lawan dengan tiga orang ahli keluarga dia. Bila dia tengok pedangnya Hamzah tebah Ubaidah, bila dia tengok pedangnya Ali tebah Utsbah, bila dia tengok pedangnya Ubaidah tebah abang dia Al-Walid, macam mana? Seorang jatuh, seorang jatuh, seorang jatuh, mengalir air mata dia. Ketika dia menangis, Salim datang pegang bahu dia. Salim kuatkan semangat dia. Salim kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka takbir sebelah telinga dia. Hati dia, mulut dia kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Rasul, agama lebih besar daripada ahli keluarga ni. Walaupun mereka ahli keluarga, tetapi kekafiran mereka menyebabkan mereka terpaksa aku kurbankan. Ini sahabat. Wa azwajukum. Di kalangan mereka ramai yang telah korbankan isteri-isteri mereka. Berapa ramai para sahabat yang isteri-isteri mereka menjadi janda beberapa kali, bukan sekali. Kalau tuan-tuan kita kenal satu orang sahabiah nama dia Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Siapa dia Asma binti Umais? Isterinya kepada Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala anhu, sepupu Nabi, abang pada Sayyidina Ali. Ketika Nabi hantar dia ke peperangan Mu'tah, hak ni orang merdeka. Ja'far pegang bendera. Mula-mula satu orang sahabat yang Nabi lantik, anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Nabi kata kalau Zaid syahid, ganti dengan Ja'far At-Tayyar. Kalau Ja'far syahid, ganti dengan Abdullah bin Rawahah. Satu orang Yahudi dengar, dia kata itulah maksud Nabi-Nabi kami, tiga-tiga yang Nabi sebut mesti syahid punya semua. Ja'far ni dah tahu dah dia pergi ni syahid. Dia akan tinggalkan isteri dia, dia akan tinggalkan anak dia. Kalau kita tahu kita pergi nanti, kita tak balik dah, kita nak pergi lah. Ini mati punya cerita ni, minta maaf lah bos, cari orang lain lah. Saya tak sanggup. Keluarga saya nak makan apa ni? Kalau saya pergi ni mati lah. Keluarga nak makan apa? Itu dah syirik lah. Tuan-tuan bayangkan, walaupun mereka tahu mereka akan pergi dan mereka tak balik, mereka pergi kerana Allah, Rasul dan agama nombor satu. Ketika syahidnya Zaid bin Harithah, dia pegang panji. Masa dia pegang panji, itulah satu orang musuh datang. Tetak tangan kanan dia putih. Pegang bendera dengan tangan kiri.
Kena tetak tangan kiri putih, peluk bendera. Tak ada tangan. Masa peluk bendera nak jatuh, mereka tebah belakang dia. Mereka tebah, jatuh. Sahabat tengok bendera tu jatuh, mereka tak mahu bendera terbang. Mereka saut bendera tu, terus jerit nama yang ketiga, Abdullah, Abdullah. Masa tu Abdullah duduk tengah makan. Tiga hari tak makan. Pegang daging nak makan. Masa tu kata Abdullah, jari aku tiga nak terputih, tergantung kat tangan. Aku baru nak makan. Maka jerit nama aku kata yang Ja'far telah ke syurga. Aku tengok daging tu. Aku kata, wahai Abdullah, sahabat-sahabatmu telah mendahului kamu masuk ke syurga. Kamu masih sibuk dengan dunia. Makan ni keperluan. Tapi apa dia kata kat daging ni, kamu masih sibuk dengan dunia. Dia campak daging tu. Dia tekan tangan dia yang tiga tadi. Dia tarik dengan kaki dia putih. Dia ambil bendera tu dan dia pegang. Masa tu dia rasa syok. Kuda dia seolah-olah tak boleh nak bergerak. Apa yang dia kata? Wahai Abdullah, sekiranya ku penuh harta-harta kamu menjadi asbab, kamu berhak untuk terjun dalam medan. Maka dia telah infakkan semua harta dia. Kalaulah isteri kamu menjadi asbab, kamu rasa berat, dia telah apa? Dia telah ceraikan isteri dia. Kalaulah hamba-hamba kamu menjadi sebab berat, kalau dia telah merdekakan semua hamba dia. Dia terjun. Akhirnya dia pun syahid. Bendera akhirnya dipegang oleh Khalid Al-Walid. Islam menang apa itu. Sahabat tinggalkan kecintaan. Apa jadi kak Asma binti Umais? Nabi pergi rumah dia. Nabi cerita kat dia tentang kesyahidan Ja'far. Menangis. Nabi pun menangis. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Mereka ialah ahli keluarga Nabi. Mereka ialah ahli keluarga Nabi. Para sahabat, mereka kalau tengok sahabat yang lain susah, mereka tak peduli. Mereka akan fikir macam mana nak tolong. Akhirnya Abu Bakar Siddiq masuk meminang. Maka jadilah Asma binti Umais isteri kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pun berjuang untuk agama 2.5 tahun jadi khalifah. Wafat Abu Bakar Siddiq. Asma binti Umais jadi janda balik. Apa yang berlaku? Ali bin Abi Talib pula masuk Minang. Jadi al-isteri Ali pula. Tuan-tuan, tengok sahabat. Ja'far syahid, terus Abu Bakar ambil tanggungjawab. Ja'far syahid, terus Ali ambil tanggungjawab. Kita hari ni tak tergamak. Allah bini kawan. Tak tergamak. Sebab apa ni? Kita punya orang Melayu. Bukan suruh menikah. Paling-paling ambil berat. Bak keperluan mereka. Bak kesihatan mereka. Tanya. Tanya khabar. Tanya keadaan. Anak-anak macam mana. Tuan-tuan, ini Islam. Ini Islam. Para sahabat faham perkara ni. Itu orang yang telah bangun dalam agama. Sebab tu Nabi tunjukkan akhlak sehingga kepada orang yang memusuhi Islam pun Nabi ambil berat. Tuan-tuan, kerana dakwah Nabi cukup besar. Hari ni kita nak baca satu orang sahabat lagi. Namanya Sayyidina Sumamah binti Utsal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Sumamah, dia ni bukan orang biasa. Dia ni raja. Namanya Sumamah binti Sumamah bin Utsal daripada tanah Yamamah. Tanah Yamamah ni kita dah ulang banyak kali dekat dalam kuliah. Kalau tuan-tuan ingat, peristiwa yang besar berlaku di Yamamah ialah peperangan menentang Musailamatul Kazzab. Jauh sebelum peperangan tu, ada seorang raja kat situ yang bernama Sumamah. Sumamah begitu benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai sahabat yang lalu di Yamamah ditangkap oleh Sumamah dan dibunuh. Kebencian dia terhadap Nabi makin membuak-buak. Ramai orang yang tak kenal orang benci dah tanpa kenal orang tu. Ramai orang yang benci orang sebelum sempat dia duduk bersembang dengan orang tu. Ramai orang yang tak suka dengan orang tanpa dia mengenali sungguh-sungguh orang hak yang dia benci tu siapa. Dia pun tak berkenal orang hak dia benci. Sebab orang lain benci, dia pun turut sama benci. Hak ni perkara yang cukup salah. Kenal dulu. Jangan kerana harian metro ya kita benci orang. Baca kat harian metro ya. Oh, teruk dia ni. Masalah apa kita tak tahu. Masalah apa pun kita tak tahu. Yang Malaysia kini keluar tu, oh itulah, teruk lah, teruk. Astaghfirullah.
Man qala halakan nas fahuwa ahlaquhum, kata Nabi. Barang siapa yang kata habislah orang ni, tak ada harapan lah orang ni, yang teruk, yang paling tak ada harapan orang hab cakap tu. Tuan-tuan, semalam pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazam mengembangkan dakwah. Maka baginda mengutuskan 8 pucuk perutusan kepada raja-raja Arab dan bukan Arab. Perutusan tersebut mengandungi seruan agar mereka memeluk Islam. Apa yang berlaku pada tahun 6 Hijrah ni? Itulah tahun Nabi mimpi para sahabat pergi umrah. Maka Nabi telah bersiap dengan ihram, bergerak pada Madinah menuju ke Mekah. Sampai di Hudaybiyah, kena tahan dengan Quraisy, dihantar satu orang sahabat yang bernama Suhail bin Amr untuk perjanjian. Jadi dah umrah tahun tu? Tak jadi. Para sahabat diminta untuk balik, dalam perjanjian tu dipersetujui tahun depan mai balik umrah. Tuan-tuan, sahabat masa balik tu, mereka tak puas hati. Yang pertama, perjanjian berat sebelah. Perjanjian Hudaybiyah tu berat sebelah. Tuan-tuan, kalau pergi buat umrah, antara tempat miqat wajib yang dibawa oleh travel-travel agency Malaysia ialah Hudaybiyah. Jadi pergi lah. Bila pergi Hudaybiyah ni tuan-tuan, tuan-tuan, kita duduk, kita pergilah belakang masjid. Hudaybiyah ni masjid dia, banding masjid Hudaybiyah dengan surah Ukhuwah ni, ini 50 kali ganda lagi cantik lah. Hudaybiyah tu masjid, tempat miqat. Kami sampai hari tu malam, buka pipe, tak ada air. Ketuk bilik siap. Siap orang Pakistan. Ketuk, 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 dia keluar tengah mengantuk. Baik, ya akan rehe, boho terat ho gaya dia. Apa dia, dia kata ni, malam dah ni. Ye rat ke liye nahi hai, ye umrat ke liye hai. Ye mikat ki jagah hai, pani nahi hai, kaise wudu karna hai. Kita main nak mikat, wudu air tak ada. Macam mana cerita ni? Ini kita rok-rok ame udara me upper ke tank kulo. Dia kata tak apa, kita tunggu dia pergi buka. Oh, tutup air tank. Mekah kan tu jimat. Padahal masya-Allah duit masuk saya tak tahu dah berapa juta sehari. Berapa bilion sehari masuk. Mereka boleh nak buat piping bagus-bagus. Zubaidah radhiyallahu taala anha kita cerita dulu. Keluar duit sendiri nak buat terusan. Ain Zubaidah, sebagai orang muda haji, banyak sangat berkira-kira untuk ni tuan. Allah, tak tahulah, konsert kat Jeddah jalan pula, panggil artis Korea datang. Akhir zaman Mekah, akhir zaman dengan Mekah zaman Nabi dah tak sama. Tuan-tuan, apa yang berlaku di situ, ada belakang tu, dekat belakang tu ada masjid lama, runtuhan masjid lama. Tuan-tuan pergi Hudaybiyah, tolonglah pergi belakang. Ramai orang pergi belakang tu untuk ambil gambar, lepas tu tak tahu apa cerita. Masjid lama tu kat belakang tu, di situ ada satu pokok dulu, yang mana Nabi dan para sahabat berbaiat dengan situ, di Bai'atul Ridwan. Bai'at mati. Sebab apa bai'at mati? Dia hantar Uthman bin Affan untuk masuk bagi tahu orang Quraisy. Uthman ni tuan-tuan, ramai adik-beradik dia yang Quraisy yang duduk dekat dalam tu. Bila Uthman sampai, mereka seronok. Apa mereka buat? Mereka kata, Uthman duduklah sini dulu, rehat dulu, nanti baru patah balik pergi Hudaybiyah. Maka Uthman pun duduk rehat. Maka kata, wahai Uthman, hang buatlah umrah dulu, nanti Nabi masuk, dia buatlah pula. Uthman kata, wallahi aku datang dengan Rasulullah, aku nak umrah dengan Rasulullah, aku takkan mendahului Rasulullah. Dia tak buat umrah, dia duduk. Sampailah datang satu kabar angin, kata Uthman dibunuh. Dengar Uthman kena bunuh, itulah Nabi dengan para sahabat telah buat bai'at mati. Beramai 1,400 orang sahabat dekat bawah pohon tu. Maka ketika itulah Nabi angkat tangan, lantas Nabi doa qunut nazilah. Sebab tu kalau teruk sangat dah, kita nak buat apa pun payah sangat dah. Kita dah buat cara elok dah, tapi nampak teruk juga ni, boleh angkat tangan dan qunut nazilah. Cuma ingat, Nabi tak qunut nazilah sampai Nabi wafat. Nabi qunut nazilah cuma lebih kurang beberapa bulan. Lepas tu Nabi buat dakwah balik dengan dakwah yang hikmah. Dan dalam perjuangan ni ada masa kita marah, ada masa kita lembut, ada masa kita tegas, ada masa bergantung dengan suasana.
Bila ada orang terbalik bendera Malaysia, apa kita kena buat? Yang pertama, jangan ikut nafsu untuk terus pergi sapu. Marah kena ada. Sebab tu lambang kedaulatan negara kita. Kena marah. Siapa yang tak marah ada masalah. Kena marah. Tapi apa kita nak buat? Tegur dengan hemah. Macam Nabi SAW. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia memang jahil, dia memang tak tahu. Yang kedua, provokasi. Provokasi. Bila provokasi ni, maksudnya dia ada benda yang dia nak. Maka pun tegur dengan hikmah, minta tolong dia turun. Dan yang ketiga, memang komunis. Memang komunis. Hak ni pun. Walaupun kita marah macam mana, kita tegur dan kita kena bagi amaran. Tapi jangan buat benda yang tak sepatutnya. Sebab seorang je mati atas peristiwa ni, satu dunia akan riuh. Jangan bangunkan api yang akan menghancurkan kita. Sebab tu Nabi SAW dalam kisah Thumamah ni, ini satu kisah yang cukup cantik bagaimana Nabi tackle raja ni. Antara raja yang terima perutusan tersebut ialah Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Tak pelik. Lantaran Thumamah ialah raja Arab pada zaman jahiliyah. Beliau merupakan ketua Bani Hanifah yang terkenal antara raja Yamamah yang dihormati dan ditaati. Ketika Thumamah terima perutusan Nabi, beliau telah hina dan enggan layan perutusan tersebut. Beliau bersikap sombong dan mungkak. Thumamah memekakkan telinganya daripada mendengar dakwah dan kebenaran tersebut. Ada orang dia dah blok dah. Dia tak mau dengar dah. Dia satu je. Hak dia kata betul, hak tu betul, hak lain tak betul. Ada orang macam tu. Dia tak bagi ruang untuk dengar apa yang orang nak jelaskan. Ada orang macam tu. Syaitan makin mempengaruhinya sehingga beliau berhasrat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunggu-nunggu peluang untuk menghapuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mengejut dan tidak sengaja. Dan tidak disangka-sangka. Satu ketika beliau hampir melaksanakan rancangan tersebut, namun pada saat akhir salah seorang pakciknya menasihatkan agar beliau menangguhkan rancangan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diselamatkan oleh Allah daripada konspirasi jahat Thumamah. Walaupun Thumamah tangguh hasratnya untuk bunuh Rasulullah, namun beliau bertindak ke atas para sahabat Nabi. Dan sahabat dapat lalu kat situ ya, dia akan tangkap, dia akan bunuh. Tak berapa lama lepas peristiwa tersebut, Thumamah berazam untuk pergi umrah. Thumamah ni tuan-tuan, dia umrah masa tu bukan ikut syariat Islam. Nabi SAW pada tahun ke-6 hijrah ni, Nabi pergi umrah patah balik. Masa Nabi patah balik tu, sahabat taat dengan apa yang Nabi perintahkan. Ketika tu turun ayat daripada surah Al-Fath ayat 1 sampai ayat 4. Jadi tuan-tuan, ayat tu turun bila? Surah Al-Fath ni apa maksud surah Al-Fath? Fath ni pembuka. Surah Al-Fath ni ialah sepatutnya surah yang menandakan kemenangan. Tapi surah ni turun bukan ketika Fathul Makkah, walaupun ada khilaf di sebahagian ulama. Tapi jumhur menyebutkan dalam kitab Asbabun Nuzul, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti kata, surah ni turun bila Nabi balik daripada Hudaybiyah, balik ke Madinah. Balik tu menang ke kalah? Kita tengok kemenangan daripada sudut mana? Ada orang yang kata berundur itu gagal. Bawa tenang. Sprinter, dia nak pecut. Dia reverse langkah ke belakang. Dia reverse baru dia lonjak ke depan. Tengok apa laju dia lonjak lepas itu kerana satu langkah yang diundur. Tuan-tuan, ketika Nabi balik turun ayat inna fatahna laka fathan mubina, kami telah bukakan kepada kamu wahai Muhammad satu kemenangan yang nyata. Lepas tu apa Allah sambung, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah ampunkan dosa kamu sebelum selepas. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmat dia kepada kamu dan tunjukkan kamu jalan yang lurus. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, dan dia membantu kamu dengan bantuan yang aziz, yang agung, yang hebat.
Siapa bantu? Allah. Dan Allah sambung yang keempat. Yang paling penting sekali yang tak mampu dibeli oleh dunia. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakima. Dialah Allah yang turunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman untuk meningkatkan iman di atas iman yang sedia ada pada mereka. Sungguhnya milik Allah lah tentera-tentera langit dan bumi, dan dialah Allah yang alim, yang mengetahui segala-galanya, lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu patah balik ni, kamu dah menang. Ketika itulah Nabi utuskan surat-surat kepada raja-raja Arab dan bukan Arab. Dan ketika itulah berlaku peristiwa yang besar yang kita bacakan pada pagi ini. Ketika itu, setelah beberapa orang sahabah dibunuh oleh Thumamah, dia nak pergi umrah. Ketika dalam perjalanan pergi umrah, tuan-tuan, apa yang berlaku? Sebatalion tentera Rasulullah buat tinjauan luar Madinah. Fungsi batalion tersebut ialah untuk memantau apa-apa pergerakan jahat untuk menceroboh Madinah. Apabila bertembung dengan rombongan Thumamah, tentera Islam buat apa? Tawan, tangkap terus. Tak sembang lah. Lantas mereka, tapi mereka tidak kenal siapa yang mereka tawan. Mereka bawa Thumamah dan jemaah ni balik ke Mekah, ke Madinah. Dia tak tahu yang ditangkap tu Thumamah. Sampai di Madinah, lantas dia diikat di sebatang tiang berdekatan masjid sementara menunggu Rasulullah SAW keluar untuk melihat tawanan. Kemudian barulah tentera Islam menerima arahan daripada Nabi tentang tindakan terhadap tawanan itu. Bila Nabi keluar menuju ke masjid, beliau nampak Thumamah terikat dekat tiang. Lalu baginda tanya kepada para sahabat ni, kenal tak tu siapa hak kamu ikat tu? Maka sahabat kata, tak kenal wahai Rasulullah. Sahabat pun tak kenal. Nampak suspek. Tangkap dulu. Bila tangkap, ikat. Kata Nabi SAW, inilah Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Nabi kata, layan dia dengan baik. Nabi suruh layan dia. Setelah tunaikan salat, baginda pulang ke rumah. Baginda berkata kepada kaum keluarganya, kumpulkan apa-apa makanan yang ada, hantar pada Thumamah. Ni Nabi layan macam mana orang nak bunuh Nabi ni. Macam mana Nabi layan orang yang begitu kuat nak Nabi mati? Nabi himpunkan makanan yang ada kat rumah untuk jamu dia. Baginda arah supaya diperah susu unta untuk diberi pada Thumamah pagi dan petang. Ni lawat tak apa nama layanan VIP untuk banduan dia. Semua arahan itu dibereskan dengan sempurna sebelum Rasulullah pergi bertemu dan berbual dengannya. Rasulullah duduk depan Thumamah. Tujuannya ialah untuk ajak Thumamah masuk Islam. Nabi ni kalau jumpa orang, tak ada benda lain yang Nabi nak melainkan Islam masuk dalam hati dia. Rasulullah duduk di depan Thumamah. Lantas, apa kata Thumamah? Nabi tanya, apa hajat kamu wahai Thumamah? Thumamah kata, mudah-mudahan baik wahai Muhammad. Jika kamu bunuh saya, kamu bunuh orang yang mempunyai hutang darah dan berhak dibunuh. Maksudnya dia ada hutang darah dengan Nabi. Kalau bunuh dia pun memang kena. Jika kamu mengampunkan saya, kamu mengampunkan manusia yang tahu berterima kasih. Namun jika kamu inginkan harta, mintalah. Pasti permintaan kamu akan tertunai. Nabi dengar jawapan tu, tawaran-tawaran dunia tu. Nabi dah dapat tawaran dunia tu 13 tahun kat Madinah, dekat Mekah. Ada lagi orang bagi tawaran dunia kat Nabi. Orang yang tak kenal dia akan salah faham. Dia tak tahu Nabi tu macam mana. Dengar jawapan Thumamah, baginda bangun tinggalkan Thumamah. Baginda biarkan Thumamah macam tu dalam masa 2 hari. Tapi bila baginda sallallahu alaihi wasallam hidangkan juga makanan, susu unta, setelah 2 hari baginda datang balik pada Thumamah. Baginda tanya lagi, apa hajat kamu wahai Thumamah? Thumamah jawab, tak ada apa. Sebagaimana yang telah saya bagi tahu sebelum ni, jika kamu ampunkan saya, kamu ampunkan manusia yang tahu berterima kasih. Jika kamu bunuh saya, kamu bunuh orang yang mempunyai hutang darah dan berhak dibunuh. Namun jika kamu inginkan harta, minta. Pasti permintaan kamu akan tertunai. Rasulullah bangun lagi, tinggal lagi sehari. Esok Nabi SAW datang balik.
Macam biasa, macam semalam Nabi tanya lagi, wahai Sumamah, apa hajat kamu? Sumamah beritahu, seperti yang saya beritahu. Jika kamu ampun dengan saya, kamu ampunkan manusia yang tahu terima kasih. Kalau kamu bunuh saya, kamu bunuh orang yang punya hutang darah dan berhak dibunuh. Dan kalau kamu nak harta, saya berikan apa jua yang kamu inginkan. Jawab Sumamah sambil merenung Nabi SAW. Rasulullah paling pada para sahabat. Apa Nabi kata? Nabi kata, bebaskan dia. Nabi kata, bebaskan dia. Ada benda yang jawapan tu diam. Bukan semua benda kita bercakap itu adalah jawapan. Kadang-kadang diam tu jawapan yang lebih membekas ke hati, lebih pada bercakap yang kadang-kadang menyakitkan hati. Oh, sama juga urusan rumah tangga. Isteri kadang-kadang tengok suami diam 3-4 hari tak cakap, ai apa benda ni. Dia buat suami marah. Betul suami senyap, tak cakap, tanya pun senyap. Allah, hari ketiga makin risau. Dalam riwayat disebutkan Fatimah tu Zahra pernah cakap benda yang Ali marah. Merah muka Ali. Ali tak balas dengan perkataan. Ali senyap. Fatimah ni orang yang begitu takutkan Allah. Bila dia teringat kemurkaan Allah, dia mula minta maaf kat Ali. Ali senyap. Dia keliling Ali. Ali senyap. Dia keliling Ali macam tawaf Kaabah. Keliling Ali, keliling Ali. Perbuatan dia menggelikan hati Ali. Ali tersenyum, akhirnya Ali peluk dia. Ali kata, wahai Fatimah, aku maafkan kamu. Peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah. Apa Nabi kata, wahai Fatimah, seandainya semalam Ali tak maafkan kamu, lantas kamu meninggal dunia, aku takkan solat jenazah kamu. Tuan-tuan tengok macam mana. Betapa Nabi SAW sayangkan Fatimah, tapi Nabi masih lagi bagi amaran pada Fatimah, jangan buat suami marah. Kalau buat pun, minta maaf. Itulah yang berlaku pada keluarga Nabi. Tuan-tuan, bila dilepaskan Sumamah, Sumamah tinggal Masjid Nabawi sampai-sampai di sebuah ladang kurma di Madinah dan berdekatan dengan Baqi', beliau berhenti di situ. Di ladang itu ada air, tunggangannya berhenti minum, beliau bersuci, bersihkan badan dengan sempurna. Kemudian beliau naiki semula tunggangan, tapi bukan pergi ke Mekah untuk buat umrah, patah balik ke Madinah. Masuk balik. Dia nak pergi umrah kan tadi? Mandi, siap-siap patah balik. Sampai di Masjid Nabawi, orang ramai tengok. Sumamah sampai. Dan berada di khalayak orang Islam, dengan kuat beliau melaungkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu rasul dan hamba dia. Tuan-tuan, terkejut sahabat. Beliau telah pergi bertemu Rasulullah. Bila sampai depan Rasulullah, beliau terus kata, wahai Muhammad, demi Allah, sebelum ni tak ada wajah yang lebih saya benci teh muka bumi ni lebih pada wajah Tuhan. Demi Allah, hari ni tak ada wajah yang lebih saya sayang teh muka bumi ni lebih pada wajah Tuhan. Tengok bila iman masuk, berubah keadaan. Demi Allah, sebelum ni tak ada agama yang lebih saya benci lebih pada agama ni. Tapi sekarang, agama inilah lebih saya cintai lebih pada mana-mana agama. Demi Allah, sebelum ni tak ada negeri yang lebih saya benci pada Madinah ni. Tapi hari ni demi Allah, tak ada negeri yang lebih saya cintai lebih pada negeri Madinah ni. Sambil tengok wajah Nabi, Sumamah menghela nafas panjang, tanda penyesalan yang amat sangat. Saya menyesal kerana saya telah bunuh sahabat-sahabat Tuhan. Wahai Rasulullah, apakah hukuman yang patut saya jalani? Dia balik jumpa Nabi, sebab Nabi hukum dia. Rasulullah SAW berkata, menenangkan Sumamah, kamu tak dikeji, wahai Sumamah. Keislaman kamu telah memadamkan seluruh kesalahan yang lalu. Baginda sampaikan kebaikan yang dicatatkan Allah untuk Sumamah kerana keislaman. Inilah gembira, berita yang paling mengembirakan Sumamah. Maka segala kesalahan beliau diampunkan dan digantikan dengan kebaikan. Wajahnya yang sebelum ini murung, muram, bertukar jadi manis. Dengan nada bersemangat beliau berikrar depan Nabi, demi Allah, saya akan bertindak ke atas musyrikin lebih teruk daripada tindakan saya ke atas sahabat Tuhan. Terus berubah. Saya akan membantu Tuhan dalam agama, wahai Rasulullah.
Ketika saya ditangkap oleh tentera Tuhan, saya dalam perjalanan untuk tunaikan umrah. Pada pandangan Tuhan, apa yang patut saya lakukan? Mesyuarat minta pandangan Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, pergilah tunaikan umrahmu. Namun, tunaikanlah dengan syariat Allah dan Rasul. Nabi ajar tata cara umrah dan syariat umrah. Tuan-tuan, maka Thumamah tawihkan perjalanan sampai di tengah kota Mekah. Dia telah melaungkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika la. Tuan-tuan, dialah orang pertama atas muka bumi yang bertalbiah macam ni ketika umrah. Tak ada orang sebelum Thumamah bin Utsal yang talbiah macam ni, melainkan dialah orang pertama. Lepas ni pergi umrah, labbaik Allahumma labbaik, tak ingat sahabat nama dia Thumamah bin Utsal yang diajar oleh Nabi, yang masuk kerana apa? Tahun tu Nabi patah balik, rupa-rupanya tahun tu dia seorang masuk. Seluruh jemaah Islam 1400 orang patah balik. Rupanya Allah hantar seorang hak dulu benci Nabi, mencintai Nabi. Allah pilih dia masuk dulu sebelum jemaah Islam yang lain. Tahun ke-6 Hijrah, seorang yang sahabat buat umrah, Thumamah bin Utsal. Ketika Quraisy dengar laungan talbiah itu, mereka tersentak dan marah. Masing-masing cabut pedang, tuju ke arah datang suara talbiah. Mereka benar-benar nak tutup mulut dia. Mereka umpama singa yang garang yang telah diganggu kediaman. Apabila pemuka Quraisy sampai, semua makin kuat bertalbiah. Beliau pandang mereka dengan penuh bangga. Salah seorang pemuda Quraisy ingin marah membunuh Thumamah dengan panahnya. Namun ada orang tahan dan kata, celaka engkau. Engkau kenalkah siapa lelaki itu? Maka mereka kata, dia adalah Thumamah bin Utsal, Raja Yamamah. Jangan cari pasal dengan dia. Demi Allah, kalau satu buruk menimpa dia, kabilah dia akan kenakan sekatan barang kepada kita, kita mati kebeluran. Kerana ekonomi Mekah, barang-barang, makanan-makanan yang masuk ke Mekah, semua daripada lalu tanah Yamamah. Cari pasal dengan orang Yamamah, makna dia mati kebeluran. Setelah reda, Thumamah pun tanya kepada mereka. Mereka tanya kepada Thumamah, apa telah buat kamu, wahai Thumamah, murtad tinggalkan agama kamu? Thumamah kata, saya tak murtad, bahkan saya telah memeluk sebaik-baik agama. Saya telah menganut agama dibawa oleh Muhammad. Saya bersumpah dengan Tuhan rumah ini Kaabah, selepas saya pulang ke Yamamah, sebutir gandum pun takkan sampai kat kamu semua. Allah. Pening kepala orang Mekah fikir. Hak ni betul boikot. Bukan boikot bermusim. Kita boikot ada musim. Rasa nak boikot, boikot. Tengah panas. Rasa nak makan, makan pi ya. Rasa nak boikot, boikot. Rasa nak makan, makan. Tapi nak boikot tu, cek betul-betul apa yang boleh patut di boikot. Jangan main boikot ikut suka. Kan kadang-kadang boikot dengan salah benda boikot pun masalah juga. Salah benda boikot. Hari tu mereka kata boikot minyak Said. Mereka kata ni Said jenama Cina. Saya kata pelik juga nama saya Said juga. Kuasa tak ada Cina, ada belah isteri saya adalah keturunan Cina sikit. Tak ada rasanya keturunan Cina. Macam mana dia kata produk Said Cina, tak apa. Pah tu owner produk Said pula memang rapat dengan saya. Datuk Said Abu Hussein tu, Parlimen Bukit Gentang tu. Produk dia yang Kopeda, yang keluar minyak Said tu produk dia. Saya pun heran, macam mana boleh jadi Cina pula ni Said Abu Hussein ni, saya ingat keturunan dia Al-Atas. Daripada Yaman juga dia ni pun. Macam mana boleh Cina ni? Bukan boikot, jangan minum, jangan guna minyak Said produk Cina. Ha, salah boikot pula. Salah boikot. Tapi tak risau sangat, orang Melayu dia boikot tak lama. Dia boikot, lepas tu dia beli. Penuh rumah. Tuan-tuan, habis baliklah dia ke, baliklah dia ke, ke tanah, ke tanah Yamamah. Apabila tiba di Yamamah, Thumamah, ketika mana di sana, Thumamah telah menyembelih binatang. Dan ketika mana selesai umrah, beliau berangkat ke Yamamah. Sampai di sana, beliau perintahkan pengikut dia agar sekat keperluan sampai ke tangan Quraisy. Mereka patuh kepada perintah raja mereka.
Sekatan dan pemulauan dilakukan oleh semawah semakin hari semakin meruncing sehingga harga barang makin meningkat. Krisis makanan mula bertukar dengan masalah kebuluran. Orang Quraisy tertekan, mereka bimbang, anak-anak mereka mati kebuluran. Akhirnya apa mereka buat? Mereka telah tulis surat dan surat itu dihantarkan kepada siapa? Surat itu dihantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu pula dia minta kat Nabi. Dulu dia pulau Nabi 3 tahun kat lembah Abu Talib. Masa tu ahli keluarga Nabi kebuluran. Kata mereka, ada di kalangan kami yang makan daun-daun kering, pecah bibir-bibir kami. Tuan-tuan, mereka pulau Nabi 3 tahun di lembah Abi Talib. Tapi sekarang tengok apa Nabi buat. Kalau Nabi nak kata, biar lantak dulu 3 tahun dia pulau, tengok 3 tahun dia buat macam mana. Tak, tak. Mereka tulis surat, mereka kata, sesungguhnya dalam perjanjian kita, kamu menyatakan bahawa kamu akan mengikat, memelihara dan menganjurkan silaturrahim. Namun sekarang kamu sendiri bertindak memutuskan silaturrahim antara kita. Kamu membunuh golongan bapa dengan pedang, golongan kanak-kanak dengan kelaparan. Sesungguhnya Sumamah bin Utsal telah bertindak melakukan sekatan keperluan harian kami. Ini benar-benar memudaratkan kami. Oleh itu, jika pada pandanganmu adalah baik untuk menulis untuk pertusan kepada Sumamah agar menghantar keperluan kepada kami, tolonglah, tolonglah, suruh dia hantar balik keperluan kepada kami. Tengok, merayu mereka minta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita nak balas dendam, kita boleh balas dendam, tapi bukan itu sifat Nabi ajar pada umat ni. Nabi bila baca surat tu, Nabi terus hantar utusan pada Sumamah agar tamatkan sekatan on the spot. Sumamah patuh arahan tersebut, beliau tamatkan sukatan sepanjang hayat beliau. Sumamah benar-benar setia kepada Nabi, melaksanakan ikrar dan janji dia. Bila Rasulullah wafat, ramai masyarakat Arab murtad, termasuklah orang-orang Yamamah. Ramai orang Yamamah murtad. Di kalangan mereka ialah Musailamatul Kazzab. Ketika mana peperangan berlaku antara orang yang kuat bagi dakwah menentang Sumamah, Musailamah ialah Sumamah. Antara dia, kata Sumamah, wahai baniku, waspadalah dengan perkara gelap yang tiada cahaya ini. Siapa yang bersamanya, yakni Musailamah, akan ditimpa kecelakaan. Sesiapa menolaknya akan berhadapan dengan ujian kesabaran. Wahai Bani Hanifah, dua orang Nabi tidak boleh wujud dalam satu masa. Sesungguhnya Muhammad SAW pesuruh Allah, tiada lagi Nabi selepasnya, tiada lagi tiada Nabi yang berkongsi dengan baginda. Kemudian beliau membaca firman Allah, Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim, ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhil tawl, la ilaha illa hu ilayhil masir. Hamim, turunnya Al-Quran ini daripada Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui, mengampunkan dosa dan menerima taubat, yang berat azabnya, yang melimpah kurnia, yang melimpah-limpah kurniaannya, tiada Tuhan melainkan dia, kepada dialah tempat kembali. Di manakah tandingan firman Allah ini berbanding kata-kata Musailamah? Dia baca ayat Quran, kemudian dia baca pula kata-kata Musailamah. Musailamah kata, ya difda'u niqti ma taniqina lashra batamna'ina walal ma atukaddirina. Wahai sang kata, menguaklah kamu supaya upaya kamu tiada minuman yang dapat kamu halang atau air yang dapat kamu kotorkan. Pening pula kita fikir. Setelah pidato, Sumamah bersama kaum yang masih berpegang pada Islam telah bergabung. Mereka berjuang jalan Allah, memerangi orang murtad. Demi Allah, semoga Allah menganjari kebaikan kepada Sumamah. Mudah-mudahan dia dimuliakan dengan balasan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Tuan-tuan, Sumamah ialah sahabat yang dapat kebaikan Islam daripada akhlak Nabi. Hari ini tuan-tuan, cara yang sama ya. Cara yang sama. Walaupun zaman yang berbeza, orang yang bermusuh dengan agama ni, dia pun ada hati juga. Jauh daripada sudut hati-hati manusia, ada jalan untuk terima kebenaran. Tetapi kita yang nak tunjuk ataupun tidak, semoga Allah Ta'ala terima kita, ampunkan dosa kita insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum saya tutup ni, saya nak kongsikan beberapa perkara lah daripada kitab ni. Saya satu-satu-satu-satu, mungkin setiap bulan saya selesai agak kitab kecil ni. Ada amalan-amalan yang sangat-sangat penting lah. Saya nak kongsi pagi ni tuan, amalan dan adab ketika masak. Makanan ni benda yang sangat penting. Apa yang kita makan akan bentuk keadaan hati kita.
Mulai hari ni kita masuk masuk rumah itu dah kita dah kongsi doa masuk pasar. Ini masuk rumah, masuk dapur pun Nabi ulama kita ajar doa. Ulama kita ajar doa. Lepas hari ni tuan-tuan masuk dapur baca doa ayat ke-10 daripada surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini ulama kita ajar masuk dapur baca doa ni. Kemudian doa untuk suka berah pun diajar juga oleh ulama kita. Alhamdulillahillazi at'amana min ju'. Segala puji bagi Allah yang bagi kami makan daripada kelaparan. Kemudian nak buka periuk, Nabi ajar doa. Nabi ajar nak buka periuk kat sahabat. Satu hadis daripada riwayat Al-Imam Mutarmizi, buka periuk baca doa ni 3 kali. Allahumma barik lana fihi wa at'imna wa at'imna khairan minhu. Baca 3 kali. Dan sebaik-baiknya buka periuk separuh. Kita selalu buka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau biasa kan Nabi masak, mereka dulu para sahabat masak untuk jamu ramai. Jadi mereka buka periuk, kalau kita kalau buka periuk Allah tak cukup. Tengok makanan lepas tu banding dengan orang. Tak lepas. Nabi ajar jangan buka semua, buka separuh baca doa tadi. Insya-Allah bagi cukup sampai Allah. Kemudian Nabi ajar doa, ni ulama ajar doa kacau ketika basuh berah. Basuh berah. Ini selalu kita doa amal juga ni. Tuan-tuan buat rewang, bacalah doa ni. Kenapa 500 orang nak jamu makan nanti, semoga makanan dijamu ialah makanan dengan zikir. Laisalaha min dunillahi kashifah. Itu doa ni. Kacau arah lawan jam. Jangan kacau kelangkabut. Sat sana, sat sini, sat sana, sat sini. Kita suka buat kerja-kerja lagi tu. Kacau ikut jam. Lawan jam. Arah putaran tawaf. Kemudian satu lagi, Nabi SAW makan. Nabi selalu mula belah kanan, guna tangan kanan mula belah kanan. Nabi kalau makan buah tembikai, macam mana Nabi makan tembikai? Kalau kita makan tembikai macam mana? Kita lain ni tembikai senang, orang dah potong bentuk segitiga. Makan lah, kita ada masalah. Kalau tembikai kita makan setelah zaman dulu, hak potong-potong ada kulit tu. Nabi SAW dulu sahabat jamu, sahabat tengok bila Nabi makan tembikai yang ada kulit tu, Nabi makan macam mana? Nabi akan mula belah kanan. Nabi gigit belah kanan sampai tengah. Lepas tu Nabi pusing, jadikan juga belah kanan. Nabi makan sampai ke tengah. Itu cara Nabi makan tembikai. Dan kita makan berkanan, rup semishin sampai belah kiri. Settle. Habis, zup. Clear tembikai tu. Bukan salah, tapi rugi. Ya. Kita tak buat apa yang Nabi pernah buat dulu. Dan makan belah kanan sampai separuh, pusing, balik ni pakat-pakat beli tembikai. Jangan tanya saya macam mana Nabi makan manggis. Jangan tanya, Nabi makan manggis yang Ustaz, astagfirullah, mana saya tahu. Tak pernah jumpa lagi. Ada riwayat begitu, Nabi makan manggis macam mana? Kalau ada, ada. Tembikai mana Nabi pernah makan? Sebab tu ada. Labu pun sama, antara labu Anas bin Malik kata, aku tak suka makan labu. Aku tak pernah suka makan labu, kata Anas. Cuma hari tu, dia jamu labu di rumah seorang sahabat. Aku tengok Nabi makan labu. Pula Nabi cari-cari pula labu dalam kuah. Kata Anas, mulai hari tu, aku pun suka makan labu. Sebab apa? Selera Nabi telah bertukar. Selera dia ialah selera Nabi juga. Tuan-tuan, yang seterusnya doa potong sayur pun ada. Saya letak dalam kitab kecil lah. Antara yang penting juga, doa letak. Doa letak. Periuk atas dapur. Ini macam periuk atas dapur pun lama kita ajar baca doa. Yang saya nak tutup doa, doa simpan berah. Supaya tak dihisap. Kita kadang-kadang berah simpan, simpan, simpan. Kenduri banyak sangat. Lah kali berah tu pun tak masak. Naik macam-macam kutu lah itu ini, itu ini. Lah kali tau buang berah tu. Hak tau buang tu jangan ingat selamat tuan. Allah akan tanya berah tu kat akhirat nanti. Hak kita tau buang berah tu, Allah tanya kat akhirat nanti. Berah kamu tau tu kenapa tu? Apa nak jawab? Nak beritahu, nak salahkan kutu berah. Kutu berah Allah, kutu berah. Kutu berah tu pun pening pula. Allah datang dengan kutu berah tu pula nanti ke akhirat. Dengan kutu berah pun ada hal. Maka diajarkan oleh ulama kita, doa supaya Allah tak isap makanan ni. Semoga Allah Ta'ala terima. Kita niat amalan ni supaya Allah terima. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Semua dah hafal dah pun. Tinggal nak guna ya. Beli berah ya. Letak berah tu baca. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Semoga Allah janganlah kau hisap apa-apa yang berlaku pada berah ni. Kalau lah aku terbazir, terkurang, terlebih, tertak guna, terosak, ya Allah janganlah hisap kat akhirat nanti. Sebab segelas air pun Allah akan tanya kat akhirat nanti. Semoga Allah Taala terima. Tuan-tuan, ini tuan-tuan buku ni ada kat belakang tuan-tuan, yang dah ada tuan balik tengoklah. Hafal, hafal.
Ini buku bukan untuk disimpan sampai tukar color. Ada orang buah kereta, color coklat ni dah tukar jadi warna merah. Sebab apa? Reaction dengan matahari. Matahari, matahari reaction matahari. Jadi merah buku dia. Jadi bila masa aku pernah print warna merah buku ni? Rupa-rupanya tak pernah buka duduk kat dashboard kereta. Eloklah kata, baguslah. Kereta tu dah, kereta dah hafal lah kot. Tuan-tuan, kita cuba amalkan. Lepas tu satu lagi antara perkara yang Nabi jaga. Ni, satu lagi saya nak kongsi kat tuan, tuan-tuan semua. Ni Nabi SAW ada satu hadis disebutkan dalam kitab. Saya akan buat daurah kitab ni nanti dekat Pulau Besar insya-Allah pada bulan 10. Satu hadis Nabi SAW, satu orang sahabat jumpa Aisyah, saya nak tutup dengan hadis ni insya-Allah. Ini antara adab masuk rumah. Masuk rumah. Mana pula? Okey. An Shuraih ibn al-Hani radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Aisyah ar-Ridha radhiyallahu ta'ala anha qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baytahu qalat bisiwak. Shuraih tanya pada Aisyah, apa amalan yang pertama Nabi buat bila masuk rumah? Aisyah jawab satu batah, ya, siwak. Nabi sugi. Masuk rumah Nabi sugi. Kita masuk rumah buat apa? Mula-mula sekali. Saya sendiri masuk, tekan suis kipas. Pam. Lepas tu tekan suis TV. Pam. Lepas tu tekan butang TV. Lepas tu tekan butang aircon. Masuk rumah banyak betul butang nak kena tekan. Oh, zaman sekarang punya rumah. Butang-butang tekan. Tapi sugi kita tak tekan. Rugi. Bukan susah tak masuk sugi. Bahkan setengah ulama beritahu, kenapa Nabi bersugi sebelum masuk rumah? Kerana Nabi ialah orang paling beradab dengan ahli keluarga dia. Nabi ialah orang paling beradab dengan isteri-isteri dia. Setiap kali Nabi masuk rumah, Nabi akan pastikan mulut dia bersih supaya dapat berkomunikasi. Isteri dia, anak-anak dia tenang, senang dengan dia. Kita masuk busuk masam, kita tak peduli. Duduk, relax. Anak pun dalam bilik boleh bau ketiak ayah. Dalam bilik anak boleh bau ketiak ayah. Macam biasa ketiak ni bau ni. Tahu dah ketiak siapa ni. Kita jaga insyaAllah tuan-tuan. Sugi. Dan saya nak tutup insyaAllah pada 15 bulan September ni. Saya akan anjurkan satu program pelajar lah. Anak-anak tuan-tuan yang umur terkata 1, terkata 5. Boleh hantar insyaAllah dekat Fakulti Sains UPM. Program pecut. Program cepat tangkap. Rahsia belajar saat akhir. Untuk PT3 dan SPM lah khususnya. Saya akan ajar macam mana teknik untuk ingat beberapa subjek. Terutamanya subjek-subjek kritikal lah, fizik, kimia dan juga subjek-subjek sains dan juga matematik. Ada teknik-teknik yang kita akan ajar macam mana untuk tackle last minute ni sebelum exam PT3, sebelum exam SPM. Jadi tuan-tuan yang ada anak, kawan-kawan yang ada anak, beritahulah program dekat Fakulti Sains UPM. Program tu mula 8 pagi habis 5 petang. Dan semoga sedikit program yang kita buat ni dan amalan-amalan saya akan bagi sikit macam Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, amalan-amalan mereka ketika mana ada-ada belajar dan beberapa amalan untuk tajam ingatan. InsyaAllah tuan-tuan, semoga sedikit apa yang kita kongsikan pada pagi ini tidak sebab kebaikan untuk saya sendiri dan tuan-tuan yang dengar. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit, semoga amin daripada tuan-tuan puan-puan pagi ini. Allah terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang sedang pandang kami. Tuhan yang bagi kebaikan tak berhenti pada kami. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa mak ayah kami. Ampunkan dosa anak isteri kami. Ampunkan dosa guru-guru kami. Ampunkan dosa umat ini, wahai Allah. Kesiankan umat ini, wahai Allah. Wahai Allah, keluarga kami, sedar-sedar kami yang sedang berjuang di Uyghur, China, di Palestin, di Syam, di Yaman, di Rohingya dan di seluruh dunia yang sedang ditindas, wahai Allah. Bagilah kekuatan untuk mereka bangun, untuk iman mereka sempurna, untuk mereka terus menyempurnakan hak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekuatkanlah hati-hati kami untuk terus berdoa
doa pada mereka, setelah kami, wahai Allah, untuk kami kuatkan hati-hati kami untuk terus bantu mereka sedaya yang kami mampu, wahai Allah. Kami tahu di hujung akhirnya Islam pasti akan menang, Islam pasti akan tertegak. Wahai Allah, letakkanlah kami atas jalan dakwah kemenangan Islam. Jadikanlah kami asbab juga, walaupun sedikit, seperti mana burung ababil telah baling batu kepada tentera Abraha, seperti mana burung-burung yang telah gunakan paruh-paruh mereka bawa-bawa air untuk padamkan api ketika Ibrahim AS dibakar. Walaupun seolah-olah apa yang mereka buat tak ada kesan, tapi kau telah meletakkan mereka di atas jalan dakwah, jalan yang mana kau redha. Kau letakkanlah kami atas jalan-jalan supaya kami bagi bantuan dan nusrah untuk agama. Kami tahu kau tak perlukan kami, wahai Allah, tapi kami sangat perlukan kau, wahai Allah. Jangan kau lepaskan kami, jangan kau tinggalkan kami, wahai Allah. Janganlah kau tolak kami, seperti mana sebahagian orang-orang yang terdahulu yang hati-hati mereka cenderung kepada dunia, wahai Allah. Kami tolong dalam hati-hati kami masih ada lagi daki dunia, wahai Allah. Tolonglah bersihkan daki ini daripada hati-hati kami. Selamatkanlah kami daripada segala kotoran dunia sehingga tergadai negeri akhirat kami. Wahai Allah, masukkanlah kerisauan agama dalam rumah tangga kami sehingga anak-anak kami, isteri-isteri kami, kami sendiri bangun tengah malam hari-hari menangis untuk agama ini, sibuk dengan keaiban kami sendiri bukan orang lain, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah kami orang yang bersilaturahim, wahai Allah. Akhlak kami macam akhlak Nabi, menyebabkan manusia datang berbondong-bondong masuk Islam. Allahumma ya Rabbah Muhammad, unsurna umat Muhammad. Wahai Allah, apa yang Nabi minta kebaikan untuk kami, itu kami minta hidayah tu umat ni. Apa yang Nabi minta jauh daripada kami, itu kami minta jauh, ya Allah. Di kalangan kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada diuji, ahli keluarga kami, mak ayah, abang-abang, kakak-kakak, anak isteri kami, kawan-kawan yang sakit, kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada diuji masalah rumah tangga, kau selesaikanlah masalah rumah tangga kami, ya Allah. Di kalangan kami ada masalah hutang, kau selesaikanlah hutang kami, ya Allah. Di kalangan kami ada masalah rezeki, kau selesaikanlah masalah rezeki kami, lapangkanlah rezeki-rezeki kami, ya Allah. Allahumma razuqna hajran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma razuqna shahadatan fi sabilik, Allahumma ya Rabb Muhammad ansurna ummat Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin, taqabbalallahu minna.